beyond di ketegangan. Itulah yang terjadi tiap hari jam 4 sore di perbatasan India-Pakistan, tepatnya di Wagah, tidak jauh dari kota Lahore. Ribuan orang India berkumpul di sebelah pagar India, di sisi lain ribuan orang Pakistan memenuhi sebelah pagar Pakistan. Ya, mereka dibatasi sebuah pagar besi berjeruji. Di lokasi itu tengah digelar atraksi guyon serius yang dilakukan angkatan bersenjata dari dua negara. Atraksi yang sama yang dilakukan oleh tentara yang berbeda. Itulah atraksi sakral penurunan bendera dimulai jam 4 sore. Itulah forum persaingan, saling ancam, saling teriak, saling provokasi, tapi yang dikemas dengan sangat unik. Di sisi Pakistan, penonton upacara duduk di tribun melengkung. Di sisi India, penonton juga duduk di tribun melengkung. Fokus perhatian mereka sama, jalan raya yang ada di depan mereka. Para tentara menggunakan seragam dari negara masing-masing. Ada pengomando yel-yel dalam bahasa Urdu. Juru komando terus berteriak minta agar penonton semangat. Tepat pukul 4 sore penonton terdiam. Berkumandanglah qiraah Al-Quran surah Ar-Rahman. Kemudian tentara dari kedua negara mengayunkan langkah tegap, sama-sama mendekati pagar perbatasan. Ketika mereka sudah saling berhadapan di balik pintu jeruji, pintu pun didorong. Perbatasan itu terbuka lebar. Di saat inilah tentara kedua belah pihak adu apa saja. Adu tinggi-tinggian tiang bendera, adu banyak-banyakan bendera, tinggi-tinggian ayunan kaki, adu sigap, adu tegap, adu menonjok awan, bahkan sampai adu kumis. Atraksi yang kental jiwa nasionalisme, penuh ketegangan tapi juga guyonan. Hebatnya, atraksi ini tetap dilangsungkan meski di saat genting. Termasuk bulan lalu, sewaktu di perbatasan lain, India-Pakistan lagi saling serang.